dalam rancangan Rasa Rasa Borneo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Roki? Sehat, Andi sehat. Alhamdulillah sehat-sehat Kak Roki. Oke, Kak Roki kalau pernah main ke Indonesia, pernah main ke Indonesia belum Kak Roki? Oh belum pernah. Oke, nanti Kak Roki saya bawa ke Indonesia. Oh iya. Di Indonesia ini terkenal banyak macam jenis soto Kak Roki. Ya, kalau di Medan itu ada namanya soto Medan. Di Makassar ada soto Makassar. Nah yang akan saya buat ini adalah soto Betawi yang ada di daerah Jakarta. Jadi kalau Kak Roki main ke Jakarta, jangan lupa cicipin yang namanya soto Betawi. Jadi apa keistimewaan soto Betawi itu berbanding soto-soto yang ada di Indonesia? Oke, sebenarnya soto Betawi ini dari segi kuahnya nih hampir sama dengan Medan, soto Medan menggunakan santan. Tapi untuk di soto Betawi ini saya akan menambahkan susu. Jadi rasanya tuh lebih rich lagi dan lebih lemak lagi kalau bilangnya di sini lemak ya. Kalau gitu, mari kita buat Kak Roki. Nah, Kak Roki, pertama untuk bahan membuat soto Betawinya, kita goreng dulu nih bumbunya ya. Kita goreng dulu bawang merah, bawang putih, kunyit hidup, dan juga buah keras. Tapi kita goreng sebentar aja, Kak Roki ya. Jangan lama-lama. Iya, jangan lama-lama ya. Angkat. Kita haluskannya. Nah, sekarang kita haluskan ini ketumbar, jintan, garam. Nah, kita haluskan jadi satu nih. Yang sampai kasar apa? Sampai halus, Kak Roki. Sampai halus. Ya, oke. Sampai halus. Jadi sobo. Bener. Nah ini kita masukin yang kita goreng tadi ya. Kita masukin, kita tunggu juga sampai halus. Nah tahan, nyawa kamu untuk naan. Nah kemudian kita siapkan nih air untuk merebus dagingnya Kak Roki. Kita siapkan, kita masukkan dagingnya. Daging untuk dikerat macam nih? Ya boleh, dipotong tipis-tipis boleh. Tipis-tipis boleh. Ya. Kayak apa kita lagi? Kita sisihkan dulu, kemudian kita akan tumis nih bumbu yang kita kisar halus tadi. Oh, yang ditutup senggak-nggak nyawa itu. Nah. Ya, kita tumis sampai naik baunya. Kemudian nih kita bisa tambahkan daun jeruk purut dengan daun salam dan juga serai. Ya, nih saya tambahkan juga jahe dengan lengkuas, saya geprek. Nih aduk-aduk sampai naik baunya Kak Roki. Wangi itu Andi. Wangi ya. Ini saya tambahkan lagi kayu manis, bunga lawang, buah pelaga nih. Macam-macam. Lengkap nih rempah-rempahnya Kak Roki. Nah, saya masukkan yang kita tumis tadi ke dalam air rebusan yang direbus daging ini Kak Roki. Daging direbus tadi. Ya. Macam-macam. Nah, saya masukkan nih susu cairnya. Masuk susu cair. Ini saya masukkan susu cairnya. Kita masak lagi. Widih lagi ya. Apa lagi nih masuk? Nah, saya tambahkan garam Kak Roki. Chicken stock powder dan juga lada. Lada bubuk ya. Aduk-aduk. Sampai mendidih. Nih. Ya. Kemudian kita tambahkan santan kentalnya Kak Roki. Santan pekat, ya, jangan kita salah. Tadi dah pakai susu cair nah. Ya. Nah, ini kita angkat dulu nih dagingnya. Karena kita goreng nih dagingnya sebentar lagi ya. Kita goreng lagi dagingnya. Tuh, gorengnya sebentar aja biar supaya agak ada kerangupan sedikit ya. Gurih. Nah, gurihnya ya. Kita goreng sebentar, kita kemudian kita angkat. Nih, karena jangan sampai gosong sekali ya. Nih, kita nanti akan potong-potong lagi nih. Potong lagi. Potong kecil-kecil ya biar supaya gampang nih makannya Kak Roki. Orang tua macam kami tuh memang perlu bantuan negara tuh. Jadi langsung boleh masak masuk dalam mulut ya. Nah, ini untuk bahan pelengkapnya saya ada kentang yang sudah digoreng. Tambahkan tomat. Nah, kita tuangkan nih kuahnya yang tadi ya. Tuh. Sudah tidak sabar dia. Nah, saya tambahkan irisan daun bawang. Tambahkan juga emping. Emping, tambahkan bawang goreng lagi Kak Roki. Nah, ini tambah jeruk dan cabainya Kak Roki. Tuh, jadi deh. Soto Betawi. Wah, enak banget.